Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Kisya akan bercerita dengan judul cerita Putri Nilam. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kisya. Terima kasih Kakak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kisya Kusmatan, biasa dipanggil Kak Kisya. Hari ini Kak Kisya akan bercerita tentang Putri Nilam, cerita rakyat dari daerah Sumatera Selatan. Putri Nilam adalah anak tunggal Baginda Raja Hu. Ia sangat cantik, kulitnya halus, putih bagai kolam, sebab sang putri amat rajin merawat tubuhnya. Bahkan saat di musim kemarau saja, sang putri bisa mandi sampai 7 kali sehari. Tapi sayang, sifatnya culas dan kejam, karena Baginda Raja Hulu selalu membela dan memanjakannya. Suatu pagi, Putri Nilam bersiap untuk mandi. Ia membuka seluruh perhiasannya dan melempar sembarangan. Ma Inang, pengasuhnya, segera merapikan perhiasan yang berceceran dan menaruhnya di kotak ukiran dari kuningan. Dengan selembar kain, Putri Nilam berendam di dalam kolam. Ups, ternyata cincin kesayangannya masih terlekat di jari manisnya. Cincin bermata safir biru itu pemberian almarhumah sang permaisuri Baginda Raja Hu. Lalu Putri Nilam pun segera melepaskan cincin tersebut dan menaruhnya di bawah rumpun seroja di sisi kolam. Putri Nilam pun segera kembali mandi. Saat selesai mandi, Putri Nilam mengajak para dayang untuk berjalan-jalan ke taman. Saat salah satu dayang menarik tangan sang putri baru sadar bahwa cincin kesayangannya